Manakah yang lebih kuat dari dua pasangan skin Attack on Titan ini? Apakah Eren dengan kekuatan Titannya atau Mikasa dengan kekuatan gesekannya? Tapi seperti biasa, masih ada aja player yang gak pakai skin Attack on Titannya. Ya udahlah ya, langsung aja kita ke in-game-nya. Hal pertama yang kulakuin yaitu gak perlu ngebuff ya guys ya, karena aku juga gak pakai retri di sini. Langsung aja war di mid, gesek-gesek sama temanku dan akhirnya di sini kita dapat first blood. Lanjut, di sini saat aku enak-enak terbang, malah dikurung dalam kandang. Tapi santai aja guys, di dalam kandang kita masih bisa terbang. Buset, titannya keras banget. Dan di saat aku keluar kandang, malah banyak temanku yang dibikin hilang karena dimasukin jin dalam kandang. Waduh, rugi dong. Dan di sini ada kejadian paling kampret banget guys. Saat aku dimasukin kandang, aku masih bisa terbang dan menghindar guys. Jadi aku masih bisa selamat di sini. Tapi saat aku keluar kandang, alah malah dimasukin kandang lagi dong. Iya langsung hilang lah, anjir. Karena timku di sini kalah tower, aku mencoba split push dong. Nggak taunya udah ditungguin sama si Eren-nya. Dan akhirnya aku dimasukin kandang. Dan di sini aku mencoba menghindar dan apa yang terjadi, damage dia terlalu sakit guys, langsung hilang deh. Udahlah guys, kalau kayak gini timnya Mikasa auto terbantai. Lihat aja tuh skornya jauh banget. Ini sebenarnya Mikasanya yang nggak tega ngekill Eren, atau emang Mikasanya yang nggak bisa main coy? Anjir lah. Dan akhirnya